Halo bosku, ketemu lagi bareng gue Bewok di edisi Marzoom. Di episode kali ini, gue akan ke ITC Kuningan, kemudian gue akan ke Blok M Square dan ke ITC Fatmawati untuk ngecek produk-produk yang kemarin sudah launching, apakah sudah ada di toko-toko offline rekomendasi Pricebook. Langsung aja cekidot, kalian ikutin Marzoom-nya. Oke bosku, sekarang Bewok sudah di ITC Kuningan di lantai 3 dan langsung aja ke Milano Cell. Bang Heru? Iya. Yeah. Bang, apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah ya. Gimana, masih ramai Milano sama Pricebook? Alhamdulillah ramai. Masih ramai ya? Bang, di episode kali ini gue pengen nanya produk-produk yang memang lagi anyar, lagi banyak banget diomongin dan masih baru. Yeah. Gitu kayak Redmi Note 8, tapi gue pengen yang garansi resmi TAM dan buatan Indonesia. Udah ada belum sih? Udah ada. Ada? Produknya mana bang? Xiaomi Redmi Note 8. Nah, ini kemarin sudah Bewok review juga ya. Ini untuk RAM berapa nih Bang Heru? 6128? Ya, RAM 6 internal memorinya 128GB. Harga berapa? Di harga Rp2.999.000. Sesuai SRP yang ya, di Mistor juga ya. Bang, buat viewers Pricebook yang belum tahu alamatnya Milano bang, disebutin lagi. ITC Kuningan, lantai 3, blok B6, nomor 8. Nomor 8 ya, atau follow aja Instagramnya Milano di @milano_sell. Oke, okay. Ya. Okay. Bang, yang 2999 ada apa lagi nih? Produk terbarunya Vivo Y19. Ah, ini kemarin tuh baru nyampe kantornya Pricebook dan akan gue review. Ternyata di toko offline udah ada nih ya, udah ada. Di Milano Cell. Ini 2999 juga. Iya, betul. Jadi bisa ada dua pilihan ya, mau Vivo Y19 yang masih baru atau Redmi Note 8. Harganya sama, 2999. Bang Heru, S1 Pro rame enggak sih? S1 Pro kemarin rame kok, mantap. Harga berapa? Ini ya S1 Pro-nya. Ada S1 Pro-nya ini dia harga 3999, RAM-nya 8, internal memorinya 128GB. 8128. Oke, okay. Bang. Produk-produk Asus tuh udah mulai jarang ya? Masih kadang-kadang sih. Kadang-kadang gak jarang juga yang cari soalnya. Karena Bewok juga sulit menemukan Max Pro M1, Max Pro M2, terus Zenfone 6 gih nggak ada. Iya. Yeah. Jarang banget di toko-toko offline. Kalau produknya Realme yang baru, Realme 5S? 5S nanti akan keluar, mungkin besok kita ready. Oke. Okay. Harganya di Rp2.700.000. Rp2.699 sesuai SRP. Rp2.699. Langsung aja DM Instagramnya Milano atau WhatsApp. WhatsApp bisa. Bisa ke nomor berapa? 0813-122-808-75. Realme 5S kan udah, Realme X2 Pro kali ya? Ada, Realme X2 Pro nih. Wih mantap. Harganya juga menurut gue cukup kompetitif ya dengan harga 7,7 ya? 7,99. Iya, ya, 7,8. Ini produk baru dan anyarnya sudah. Sekarang kita seperti biasa kalau di Milano tuh banyak banget produk-produk second yang memang kondisinya masih bagus semua. Masih bagus. Ada apa aja sekarang secondnya, Bang Heru? Samsung Galaxy S10 Plus. Berapa nih? Itu RAM 8, internal memorinya 128GB. Harganya di Rp8.700.000. Tapi bisa kurang. Rp8.700.000 masih bisa nego. Oke, selain ini apa lagi? Ada di iPhone 8 Plus, okay. 256, itu harganya di Rp8.000.000. Lanjut, ada apa lagi Bang Heru? Ada iPhone XS Max. Wih, makin sultan nih makin kesini. 256, harganya Rp13.000.000. Oke, okay. Terakhir nih Bang Heru, mau direkomendasiin apa secondnya? Ada lagi XS, di harganya Rp10.500.000, yang 64GB. Oke Bang Heru, terima kasih banyak informasinya. Semoga oke, sama-sama. Milano makin rame dan rame-rame terus. Amin, amin. Thank you Bang Heru, makasih. Ya, sampai ketemu lagi. Oke bosku, sekarang gue sudah di toko berikutnya, masih di ITC Kuningan. Sekarang gue balik lagi ke Mayang Cell dengan ya. Mbak Reni. Mbak Reni, buat viewers Pricebook yang belum tahu Mayang Cell adanya di mana Mbak? Di ITC Kuningan, lantai 3, blok B7, nomor 3. Oke, mantul. Sekarang di Mayang Cell ini memang banyak produk-produk iPhone second juga. Mungkin kalian kalau misalkan pengen tahu harganya lebih detail, bisa follow Instagramnya Mayang ya, di mana? Iya. Di @mayangcell. Di @mayangs_cell ya? Iya. Oke, siap. Itu nanti di follow aja Instagram ya. Kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya harga soal produk iPhone, ini banyak banget nih. Nanti tinggal di DM aja ya. Mbak, aku pengen minta rekomendasi Black Shark 2 Pro gitu punya gak sih? Di ada. Ada ya? Oke, ini garansi Max ya? Iya. Oke. Harga berapa nih? Rp8.800.000. Mantul, bisa kurang gak sih? Kalau mau nego-nego gitu? Bisa. Bisa ya? Atau mau nego harga bisa WhatsApp langsung gak sih? Bisa. Nomornya berapa? Di 0878-8670-6640. Oke, mantap. Jadi bisa langsung di WhatsApp aja ya kalau mau nego harga ataupun nanya ketersediaan produk lain ya. Iya. Produk yang baru, Vivo Y19, udah punya belum? Ada. Baru minggu ini ya dia, dan sudah tersebar di beberapa toko-toko offline. Ini untuk varian RAM-nya 6GB, internal storage-nya 128GB. Oke, okay, kalau dari Samsung, A20s punya? Ada. Update-nya berapa sekarang, Mbak?
di 2.085.000, murah banget. 2.085.000, kompetitif banget nih harganya. Oke, okay, next. Ada produk apa lagi nih iPhone yang mau direkomendasiin, Mbak? iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus boleh? Itu harga berapa? 75. 7.500. Iya. Oke, okay, ini garansi resmi ya, Bro. Era Jaya. Selain ini ada apa lagi? Second-nya juga ada. Oh, second ada. iPhone ada apa? Ada iPhone X, ada. Boleh, 7 Plus iPhone X-nya? Ada. Yang berapa giga nih, Mbak? Ini ada 64 GB garansi iBox di garansi sini. iBox ya? Iya. Oke. Okay. Harga berapa nih? Di 91. 91? Iya. Second-nya selain ini, apa lagi iPhone-nya? iPhone 7128. Garansi apa nih? Garansinya Inter. Inter ya? Internasional ya? Oke, okay, ini harga berapa? Kalau itu harga 43. Oh iya, enaknya nih kalau di Myangsel tuh setiap pembelian handphone, dia biasanya dapat tempered glass yang full sama softcase. Jadi nggak usah beli terpisah, udah dapat free ya dari Myangsel ya. Ada apa lagi, Mbak? Terakhir. Yang terbarunya di okay. iPhone ada iPhone 11. Oke, okay, ini garansi resmi juga ya? Iya. Ini iPhone 11-nya berapa? Di 12.9. 12.900. Kalau yang Pro Max? Di Pro Max ada di 19.800. 19.800. Oke, okay, ini sama-sama juga garansi resmi, resmi semua ya. Oke. Okay. Punya smartwatch gitu nggak sih yang second-second gitu? Ada. iWatch. iWatch series 2 nih ada warnanya warna black. Aha. Uh-huh. Ini harga berapa? Di 27. Murah nih bosku, 2.7. Masih lengkap semuanya juga. Oke deh, terima kasih banyak informasi produknya teh. Semoga viewersnya Pricebook makin banyak ya yang main ke Myangsel. Dan ini juga memang produk-produknya yang second juga masih mulus, kemudian bisa nego juga ya. Terima kasih banyak teh, semoga Myangsel makin laris. Amin. Assalamualaikum, amin. Makasih. Waalaikumsalam. Oke bro, setelah tadi beok dari ITC Kuningan, dan sekarang gue sudah nyampe Blok M Square di Milano Cell. Bang Dika, apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Di Milano Cell yang ada di Blok M Square ini, gue pengen nanya beberapa produk yang lagi turun harga. Ada apa aja, Bang ada Dika? Ada A1K sama A5 4GB. Oke, ini buat menyambut tahun baru gak sih? Iya, oke, A1K jadi berapa sekarang, Bang Dika? Tadi ya 1699, sekarang 1599. Mantul. Cashback 100. Cashback 100.000 ya. Jadi 1599 ya. Ya. Ada lagi dari Oppo, Bang? Ada A5. 2020 RAM 4 internal 128. Jadi berapa nih sekarang? Jadi 2799. Cashback-nya 200.000. Ya. Mantap. Kalau Oppo gitu enggak bisa kurang harganya. Harga resmi nasional. Harga SRP ya, semua SRP sama ya. Sama produk-produk Huawei gitu ada yang punya enggak sih lo? Ada. Yang Nova baru Nova 5T. Nova 5T. Oh, ya. Ini juga kemarin ada yang nanya ini. Ya. Ini harga berapa? 5399. Ya. Gak ada cashback. Itu belum. Bisa nego? Bisa lah. Bisa nego ya? Kalau mau nego bisa WhatsApp kemana, Bang? 0878-8526-1958. Oke, okay. Kalau buat viewers Pricebook yang belum tahu, sebenarnya alamat Milano yang di Blok M ini di mana? Ya. Blok M Square, lantai 3A, Blok B, 5556-57. Oke, okay. Bisa DM juga kali ya ke Instagramnya Milano Blok M, adanya di? At Milano underscore Blok M. Oke, okay. Siap. Bang, Vivo Y19 udah punya? Ada, ready. Vivo Y19, RAM-nya 6GB, internal storage-nya 128GB. Oke. Okay. Bang, kalau yang lama-lama gitu, Realme 3 Pro gitu masih ada nggak sih? Masih ready kita. Harga berapa update-nya sekarang? Harga 2799. Masih sama ya? Harga 2799 ya? Kalau Redmi Note 8 tapi garansi resmi ada nggak? Ini untuk RAM-nya 6GB, internal storage-nya 64GB ya. Sip, next ada produk Samsung gitu nggak sih yang recommended? Ada nih yang baru cashback A50s. Wow. Harga 4 juta jadi cashback sekarang 3699 aja. Produk-produk kayak Asus gitu emang udah jarang ya? Udah jarang sih, karena ya emang dari pasaran juga dia jarang. Udah mulai jarangnya gitu. Zenfone 6 gitu belum ada juga? Belum ada. Iya. Oke. Okay. Ah, ini Mi 8 Lite masih ada nih? Masih. Harga berapa? Garansi resmi TAM ya? Harga best saja nih kita kasih, 2299. Oke okay deh, siap. Terima kasih banyak, okay, Bang, informasi produknya. Semoga viewersnya Pricebook makin banyak nih yang dekat-dekat, sebenarnya dekat kantor Pricebook sih. Kalau mau beli handphone, mampir aja ke Milano Cell yang ada di Blok M Square. Thank you, Bang Dika. Terima kasih banyak. Yeah. Semoga makin makin laku lagi ya. Amin. Makin laris. Amin. Oke, bro. Sekarang kita lanjut ke ITC Fatmawati. Oke, bosku, setelah tadi kita dari ITC Kuningan, kemudian bewok ke Blok M Square, sekarang udah nyampe di ITC Fatmawati. Gue akan ke Komunikasel, seperti biasa, untuk nanya produk-produk yang ada di Komunikasel. Atau mungkin ada produk-produk turun harga, atau ada produk-produk baru. Nah, ini sudah sampai di Komunikasel. Hai! Hello!
Langsung aja kita mulai Marzumi ITC Fatmawati di Komunikasi Sal ditemenin sama Mbak Desi. Apa kabar Mbak Desi? Baik-baik. Makin rame gak sih Komunikasi? Rame ya? Rame. Dari Facebook ya? Iya. Di Komunikasi Sal aku pengen nanya produk terbaru dari Realme. Ada. Realme 5S. Iya, ada. Ada. ITC Kuningan belum ada, Blok M Square belum ada, di sini udah ada. Di Komunikasi Sal ya. Ini yang belum tahu alamatnya Komunika di mana sih? ITC Fatmawati lantai 3 nomor 9091 Komunikasel. Oke, okay, atau langsung aja bisa di follow Instagramnya di @komunikasel. @komunikasel. Realme 5S 4/128 GB ya, Bro. Ini harga berapa Realme 5S? 2699. Kalau Realme XT-nya X2 Pro-nya 7799. Sesuai SRP sesuai juga SRP ya. Juga. Abis Realme kita beralih ke wah, ini Vivo Y19. Y19 ada. Harganya 2.999 sesuai iya, SRP. Iya, sesuai SRP kalau Vivo. Kalau yang S1 Pro? Ada juga S1. Harga berapa? Untuk S1 Pro harganya 3.999. Siap, lanjut ke produk berikutnya. Woi, Z1 Pro. Z1 Pro. Harga update-nya berapa sekarang? Harganya untuk Z1 Pro 3.499. 3.499 iya. Ya. Produk apa lagi ya? Samsung ada apa? Samsung ada 50S. Ah, 50S. Iya. Harga berapa nih, Des? 4.5. Kompetitif juga nih, Bro. Harganya 4,5 juta. Lanjut, smartwatch gitu ada nggak sih, Des? Ada di IMO, AIMO. Ah, ini yang lagi ramai juga nih. Iya. Z2 ya? Iya, IMO Z2. Harga berapa, Des, sekarang, Des? Untuk harganya, Bro, 1.799. Sip, lanjut ke produk berikutnya. Yang lagi cashback ada Oppo apa? Ada Oppo A5 2020. Cashback 200 ribu. Ya? Oke, harga berapa? Dari 3 juta cashback 200 jadi 2.799, sorry. 2.799 ya. Oke, produk Huawei punya apa? Ada P30 Lite. Huawei P30 Lite, harga berapa, Des? 3275. Des, produk-produknya Asus tuh emang udah jarang ada ya? Kita masih ada sih, masih stop. Beberapa doang. Tapi iya. Kayak model Asus Zenfone 6 gitu yang baru belum ada? Belum ada, belum masuk. Belum masuk ya? Nah. Oke deh, Nokia 7 juga belum masuk ya? Belum masuk juga. Oke, Google Pixel? Belum. Nggak ada juga ya, palingnya susah memang untuk produk-produk yang kayak Huawei Mate 30. Itu memang gue keliling beberapa toko rekomendasi Pricebook juga belum ada produknya. Oke deh, ini dia tadi rekomendasi produk dari Komunikasel. Terima kasih banyak, Desi. Semoga Komunikasel makin rame ya. Amin, sama-sama. Oke, cukup sekian dulu nih edisi Marzum kali ini. Terima kasih untuk manajemen building dari ITC Kuningan, kemudian Blok M Square, dan ITC Fatmawati yang sudah mengizinkan bewok untuk Marzum ke 3 lokasi tersebut. Aturan nonton, thank you. Jangan lupa juga nih, bosku, buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Ciao.